Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, khususnya para pelajar SD, SMP, SMA, SMK yang setiap menjelang kenaikan kelas selalu bertanya kepada saya tentang nasib mereka, mengingat mereka menyadari bahwa ada beberapa kelemahan yang mereka lakukan. Di antaranya ada yang jarang mengerjakan tugas, ada yang sering tidak hadir, ada juga yang membuat kesalahan-kesalahan lain sehingga mereka khawatir tidak naik kelas. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme dan kriteria kenaikan kelas menurut pedoman pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 dan pedoman pembelajaran asesmen kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan itu memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Penentuan kenaikan kelas ini dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar siswa yang mencerminkan pencapaian peserta didik dalam semua mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan prestasi lainnya dalam satu tahun. Jadi, yang dipertimbangkan tidak hanya laporan pembelajaran dari hasil sumatif saja, tetapi juga dipertimbangkan kegiatan ekstrakurikulernya dan prestasi lain yang diperoleh siswa selama satu tahun ajaran. Nah, untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dapat berdasarkan nilai ulangan sumatif. Nah, penilaian pencapaian hasil belajar untuk kenaikan kelas itu dilakukan dengan membandingkan pencapaian belajar peserta didik dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pendidik. Misalkan bagaimana pencapaian hasil belajar matematika ketika dapat 70. Nah, hasil 70 itu dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Apakah 70 itu sudah baik, belum mencukupi, atau cukup sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pendidik. Nah, dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas itu perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang agar keputusan tidak naik kelas itu merupakan keputusan akhir setelah berbagai upaya dilakukan oleh sekolah untuk memperbaiki perilaku ataupun kompetensi siswa. Jika semua hal sudah dilakukan, barulah sekolah memutuskan anak itu tidak naik kelas. Jadi ingat sekali lagi ya, keputusan tidak naik kelas itu adalah opsi terakhir ketika seluruh upaya sudah dilakukan oleh sekolah. Mengapa tidak naik kelas itu merupakan opsi terakhir? Banyak penelitian menunjukkan bahwa tinggal kelas itu tidak memberikan dampak yang positif yang signifikan pada peserta didik, bahkan cenderung sebaliknya, yaitu berdampak buruk terhadap persepsi peserta didik. Kemudian mengulang pelajaran selama setahun itu ternyata tidak membuat anak itu kompetensinya setara atau lebih baik dari teman-temannya. Karena mungkin yang dibutuhkan bukan mengulang materinya, tapi yang dibutuhkan mungkin perubahan strateginya, butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Sehingga untuk anak-anak yang tidak tinggal kelas itu, solusinya bukan mengulang setahun, tapi itu strategi yang tadi itu, mengubah strategi pembelajaran, menambah waktu sehingga ia bisa mencapai kompetensi yang diharap. Nah, jadi sekali lagi bahwa tinggal kelas atau tidak naik kelas itu adalah solusi terakhir dalam memutuskan siswa itu naik. Bagaimana dengan contoh-contoh kasus dan cara mengatasinya, nanti kita bahas pada video lainnya. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.